Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keberkatan, salam satu Malaysia. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung lagi dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu Sabah Malaysia yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra, Kota Kinabalu Sabah. Apapun pekerjaan kita, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, pekerjaan yang baik. Ya, jangan kau pergi curi orang punya rumah baru apa barang rumah orang baru kau bismillah. Itu salah. Oke, jadi apa yang kita mau kongsi di sini ialah berkenaan saga BLM, FL dan FLX. Yang mana customer ini di belakang saya ini, yang handsome boy ini, dia datang mengadu pasal meter dia ada isi minyak full pun tetap juga empty di sana. Dia isi sikit pun empty, dia isi setengah pun empty juga keluar di meter. Dia isi full pun itu juga keluar. Persoalan dia. Orang ini sudah ganti hari itu bengkel kah? Sini kau sini, sini. Hari itu bengkel kah? Sini. Sinilah jangan malu-malu sayang. Sini kau. Cerita sikit. Ya, tu hari aku tukar pelampung, bilang tu bengkel, dia bilang masalah pelampung. Jadi sudah aku tukar pelampung. Las-lasnya masih juga tu logo minyak tu masih keluar. Masih keluar lagi logo minyak lah. Nasib bukan logo duit. Itu pun kedua kali sudah menukar pelampung. Dua kali sudah tukar pelampung. Bagus. Jadi masalah tetap sama. Iya, tetap sama. Oke. Insyaallah. Terima kasih saudara. Oke, nanti kita bahas kenapa dia jadi begitu. Oke, ini bukan saya bayar nih subscribe anunya. Customer dia datang sini supaya dia orang like saya punya channel lah. Jadi sekarang ini kita mau bahas. Bukan dia customer saya datang, ada 3 orang tanya pasal masalah meter pelampung nih, FLX, BLM, FL, lebih kurang sama lah namanya, kereta sudah dekat-dekat 10 tahun selalu masalah. Jadi tanpa buang masa, saya ada 2 bagi hari ini, satu secara diagram di papan tulis, satu lagi secara praktikal di kereta itu sendiri. Jadi yang pertama kita kena paham, meter ni, pelampung ni adalah the second, third pemeriksaan. First, kita kena periksa dulu ialah input masuk itu, adakah tidak karan. Oke, kita tidak boleh buang masa panjang sebab benda ini sangat panjang video ini, jadi minta maaf banyak-banyak. Video ini agak panjang, sekiranya Anda sabar, terima kasih banyak. Sekiranya Anda tidak sabar, tidak apalah, lip pun tidak apa, scroll saja. Tapi ilmu ini sangat bermanfaat sebab ini lahir daripada kepala otak saya sendiri, saya lukis di depan tu. So, jom kita pergi depan, mungkin minta maaf lah kalau ada agar cakar-cakar ayam sikit. Oke, insya Allah kita belajar sama-sama, kita bukan pandai, tapi kita share saja apa yang kita tahu. Semoga bermanfaat. Jom, kita tengok sini. Oke, relay. Oke, kita start. Ini adalah aliran EP. EP maksudnya electric pump. MP maksudnya meter pelampung. Di dalam pil pump dekat tangki itu ada disebut meter pelampung. Jadi sebelum itu, kameramen boleh kasih statik dulu. Saya pergi ambil itu relay. Relay, ya. Oke, relay. Jadi hari ini ada juga yang tanya saya, bang, kereta saya susah mau hidup, betulkah masalah electric pump ataupun masalah meter pun masalah juga. Jadi alang-alang saya buat penggambaran di sini 2 dalam 1. Oke. Masalah orang ini datang hanya meter, bukan masalah semput, tapi di dalam tangki itu dia kawin satu kali pelampung dengan electric pump. Jadi satu kali lah dibahas, alang-alang wayarnya ada 4 tuh sekali jalan lah. Oke, kita bahas sama-sama ya, kita belajar. Oke, pertama sekali saya sentuh dulu electric pump. Oke, electric pump ni, ini bateri. Oke. Kaki ini relay dia. Perasan ke tidak? Kameramen maju, mungkin orang tidak tahu apa bani 85, 86, 30, 87 ini binatang apa bani. Nanti kalau bagi yang pomen-pomen mungkin paham. Bagi yang paham tu diam-diam sajalah. Yang tidak paham tu kita belajar sama-sama. Oke. Sekarang perasan ke tidak nih? Kasih place ni relay. Nampak tak tangan saya tu? Ada tak perkataan 87 di sini? 87. Kalau tidak nampak, bilang Piramli jauh jodohnya. Nampak ni 87? Nampak? Okay. 87. Oke, nampak ni 85? Tengok tangan saya 85? 85. Nampak? Okay. 85. Nampak ni 86 sebelah? 86 pula sini, 85 ini. Kaki ni 85, ini 86. Oke. Yang terakhir sekali ialah 30. Ini 30, nampak? Nomor 30 di kaki relay itu. Nak nampak? Oke, kamera murah ini biasalah, kena sabar sikit. Fokus dulu.
Orang lain buat YouTube ribu-ribu kameranya. Kita ini kesian asal boleh nampak saja. Nampak 30 nih? Okay, nampak ha? 30. Okay. Paham sudah ini relay ha? Relay ha? Okay, kita pergi papan tulis. Okay. Ini cerita elektrik pump saja. Sebab alang-alang di pelampung kita mau cerita. Meter pelampung kita ceritalah sebab dia satu kali di dalam pelampung. Okay, elektrik pump. Ketika kita on kunci. Bukan ini apa positif ni terus pergi sana. Pergi 85 dulu positif masuk. 85 positif masuk. 30 pun masuk ikut pius. Ini ada pius. Okey. Lepas tu ini ECU. ECU hanya kontrol negatif saja. ECU hanya kontrol negatif. Jadi apabila 85 positif dengan 86 negatif berkawin, magnet akan tarik ini 30 yang bateri direct ini tarik untuk sentuh 87 yang menuju ke output ke pil pump. Tapi dia mendapat signal daripada ECU. ECU hanya kontrol negatif. Kunci positif, fuse direct pergi 30 kaki 30 jari. Jadi 87 ni tujuannya ni ECU ni hanya untuk menjadikan dia apa nama negatif saja untuk tarik magnetnya supaya 30 dengan 87 ni bersentuh. Okey, sebab itu bila kita on kunci itu timer di dalam ECU yang benarkan sekejap elektrik, sebentar itu dia off. Nanti kau start baru dia sebagi lagi negatif secara berterusan mengikut penggunaan enjin itu sendiri. Okey, kita fokus pada pil pump. Okey, relay pil pump 87 masuk sini. Okey, kalanya untuk kereta pil pump dia berada di betul-betul tengah. Dan dia punya bentuk wayar adalah gemuk. Dan wayarnya kalau pil pump daripada relay ni kuning merah. Kuning badan dia, lesnya merah. Ya jelas ah. Kuning merah ni. Okey, kuning merah dia punya color ni daripada 87 pil pump punya wayar. Okey, yang pergi pelampung ini minyak petrol lah, petrol. Okey. Daripada relay kaki 87 electric pump ni. Okey, seterusnya grounding. Grounding untuk electric pump dia warna wayar hitam. Yaitu EP, grounding warna hitam, hitam besar ah. Sebab di pelampung ni dia ada dua hitam, satu gemuk besar hitamnya, satu lagi kurus hitam dia. Ya, yang kurus hitam itulah ada grounding untuk pelampung. Itu masuk input negatif juga. Ini yang besar hitam negatif juga. Jadi dua-dua negatif, satu untuk electric pump, satu lagi negatif masuk adalah untuk pelampung. Nanti kita akan ke kereta. Kita baca diagram dulu. Hitam. Ini putih merah sudah jelas ah. Okey, untuk output pigi meter wayar dia negatif juga, semua negatif, 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 hanya positif saja untuk pil pump. Untuk pelampung output pigi meter hanya warna dia putih merah, maknanya badan dia putih, listnya merah di pelampung tu. Nanti kita ke sana. Jadi kita buat diagram secara sepintas lalu ah. Jadi jelas ah. Jadi kita fokus pada masalah si kawan ni, dia kata masa dia sudah ganti ini pelampung-pelampung data satu set sama electric pump sama pelampung dia sekali. Jadi saya macam merasa bersalah juga kalau saya cerita electric, saya cerita pelampung saja, pelampung meter tu. Sebab di dalam ni dia kawin semua. Takut kita keliru, mana satu wayar untuk pelampung, mana satu wayar untuk electric pump. Jadi alang-alang satu kali kawin kita bahas satu kali. Okey. Jadi jelas ah untuk electric pump 87 daripada relay pil pump ni 87. Jadi pil pump sudah selesai ya. MP ni mananya? Dia terletak hitam ni, nengok. Hitam MP. MP ni maknanya meter pelampung. Meter pelampung hitam kecil, kurus. EP ni hitam juga, sama-sama hitam, cuma satu besar satu kurus. Jadi ini EP, electric pump punya negatif. Ini grounding dua ni. Tidak ada dikontrol ini, pokoknya pergi badan. Kalau jadi rasa-rasa kalau electric pump tidak menyala sebab grounding tiada, kau sentuh saya pergi badan, jimat kos. Nanti kau hantar pergi wiring lagi beribu-ribu lagi kau kena. Padahal benda itu grounding saya masalah. Okey, jadi selesai untuk bahagian electric pump. Okey, kita masuk pergi bab meter pelampung. Meter pelampung ni kena ingat dia hanya ada negatif sahaja di pelampung walaupun dia dua wayar. Wayar yang pertama adalah MP yang kurus tadi ni masuk dikontrol oleh pelampung. Okey, MP ni masuk 12 volt negatif, negatif 12 volt, tapi melalui pelampung tu dia sini ada minyak, minyak ni, minyak, minyak, pelampung duduk sini. Pelampung ni. Bila dia naik ni pelampung, maka voltage tu akan berubah dan output daripada perubahan voltage tadi itu dia hantar negatif dia ke combination meter, yaitu meter yang 2 bar, 3 bar, 4 bar. 1 bar, 2 bar itu telah ditukar voltage-nya daripada 12 volt, dia naik. Kalau dia turun, dia empty, mungkin dia 2 volt. Kau isi lagi minyak RM10, RM20, naik lagi 2 bar, dia hantar lagi sini 2 bar. Dia bilang, naik lagi RM20, naik lagi banyak sini. Lepas tu
naik lagi 4 volt negatif, naik lagi pelampung 4 bar, 3 bar contoh. Ah, lepas tu sampai full dia mungkin ada 7 bar eh. 6 bar kah? Ah, 12 volt ngam-ngam, 12 volt penuh sudah itu meter. Jadi perubahan inilah. Hanya negatif masuk dengan negatif keluar. Ini MP dia masuk 12 volt, dia sambung sini negatif, masuk pergi sini, ikut pelampung. Ah, contoh dia 12 volt masuk, kalau dia full balik tangki minyak tu penuh di sini, 12 volt. 12 volt juga. Di sini mungkin 10 volt negatif. Sini kali 8 volt negatif. Jadi kontrol negatif saja. Bila minyak kau turun, jadi 6 volt. Sini kok mungkin sini turun dia pergi, contohnya 2 volt saja. MT sudah menyala, sudah itu negatif. Jadi dia kasih tahu. Sini. Ini negatif. Jadi positifnya mana? Positif daripada kunci. Kunci sudah standby hidup positif. Ya. Jadi maksudnya sekarang ini meter ni positif sudah ada direct. Yang dorong main di pelampung itu hanya negatif masuk dengan negatif keluar berdasarkan pelampung tu, dan pelampung itu pula ada sesentuh yang namanya kontaktor di dalam yang mengukur berapa tinggi pelampung tu, begitulah voltage yang dihantar ke meter, kombinasi meter tu. Jadi kalau minyakmu kurang, pelampung turun, voltage-nya mungkin 2 volt negatif. Kau isi lagi, naik lagi pelampung jadi 6 volt. Naik lagi 8 volt. Naik lagi, isi lagi penuh 10 volt negatif, negatif. Lepas tu full lagi minyak sampai sini sudah 12 volt. Penuh lagi sini 12 volt juga, tapi dia bentuk, dia tukar maklumat data tu ke bentuk bar. Kalau dalam jarum, dia tukar pergi jarum. Begitulah seterusnya. Tapi tak kisahlah apapun bentuk yang dia tukar, yang penting negatif tu dia kontrol saja. Berapa tinggi pelampung, begitulah jumlah voltage yang dia kirim pergi meter. Berdasarkan sesentuh kontaktor voltage di sini. Tapi kena ingat, tidak ada positif. Untuk pelampung, tidak ada orang buat kereta pelampung ini positif masuk di sana. Kenapa positif tidak masuk di sana? Nanti terbakar itu. Kecuali electric pump sahaja yang ada positif. Sebab itu dia gemuk dan berhati-hati ketika electric pump ini ada short. Sebab ada positif di sana, yaitu untuk memusing itu motor, fuel pump tadi. Tapi untuk meter, dia tembaga di dalam itu, tek-tek-tek dari, dia ada negatif saja. Itu negatif masuk dan negatif keluar. Dan dia punya voltage berkurang mengikut ketinggian pelampung di dalam. Dan maklumat itu dihantar ke combination meter. Macam resistor lah, blower. Siapa buat aircon, kita pun buat aircon. Nomor satu, negatif saja counter itu untuk blower resistor. 2 volt. Kau pergi nomor 2, 4 volt. Kau pergi nomor 3, 8 volt. Kopi ke sipul, 12 volt negatif. Begitulah laju blower. Begitu juga mekanisme dia, lebih kurang. Okey, saya tidak boleh bahas terlalu panjang sebab kita mau lari pergi kereta. Mungkin kalau begini orang bilang, kau cerita di papan tulis bolehlah. Kita pergi kereta. Jadi sekarang kita tengok praktiknya macam mana. Sekarang dan kita buat solusi untuk kereta ni. Untuk kereta yang ini, okey. Pertama sekali untuk menguji masalah ini kereta. Okey, sekarang ini dia masalah dia berkelip-kelip. Kita tengok. Ini meter kita sudah buka. Sudah buka. Pertama sekali untuk menguji, pastikan enjin on dulu. On. On. Lepas tu sudah on. Begitu. Tapi hati-hati ketika on, jangan sembarangan tacin-tacin pula, terbakar kereta ni. Saya ada petrol di belakang. Okey. Seterusnya. Seterusnya sekiranya kita sudah okey, kita cek macam mana yang saya cakap tadi di papan tulis ni, coba kameramen tengok. Alright, ini pergi meter. Nampak ni? Kuning merah kan ni? Apa ni? Putih merah. Putih merah, betul kan di papan tulis tadi putih merah? Putih merah, betul lah. Okey, putih merah ini kalau dia menghadap begini, ini pin lah, ini pin. Buka dia duduk begini sekejap lah. Mungkin ada orang tidak nampak, bagi yang biasa tu buka-buka kereta okey lah. Bagaimana orang yang kesian baru nampak ini barang, mungkin tengah-tengah. Jadi kita mungkin banyak berlaku pengulangan, dan juga mungkin setengah orang bilang senang. Bagi yang senang tu syukurlah. Bagi yang tak biasa tu tidak apalah. Sekejap pinnya pun saya tidak tahu di mana sudah. Tapi dia duduk ini macam, ya. Ini masuk begini. Okey, keluarkan saja pin di sini, ada satu pin. Keluarkan pin begini, cabut. Okey, kalau kita perasan, sekarang ini kita perasan ni, nampak wayar ni sekarang menghadap begini, senang nampak. Okey. Untuk BLM saja dia ada begini, kawin dua untuk satu ni. Okey, yang ini pergi meter, negatif pergi meter yang saya cakap tadi, putih, merah. Lepas tu ini adalah daripada kaki 87 itu kuning, merah, betul lah. Kuning merah kan ya, kameramen. Atau saya rabun. Okey, rapat sikit, nampak kah kuning merahnya? Merah.
ada garis-garis ini, kuning baru ada garis merah nih. Ini 87 positif. Okey, yang hitam gemuk nih, ini negatif tadi. Negatif. Yang hitam kurus nih sebelah kiri saya paling kiri adalah pelampung punya negatif input bagi pelampung. Yang ini tak tahu apa ni dia join ini, ini kena belajar diagram lagi. Kalau FLX tidak ada ini join-join begini, dia curi lagi di sini nih, apa nama grounding dia curi, buatlah tempat lain bawa juga di sini ikut. Kasih ikutlah tempat lain punya banyak di body tu. Saya tidak tahu ni ABLM ni kenapa. Saya FLX tidak ada ni. Dia ada 4 wire, saya ini 5 wire pula. Tapi tak kisahlah, ini grounding dia ambil sini dia kongsi. Kali dia malas cari klip lagi, dia kongsi lah sini. Ini engineer punya hal lah, kita ikut saja. Okey. Yang paling penting ini pergi meter. Ini electric pump, ini negatif electric pump. Ini negatif pelampung yang pergi meter tadi tu, yang bar meter kereta. Ini pergi mana? Pergi pelampung. Jadi sekarang ini kita mau salahkan pelampung kah? Kita mau salahkan meter kah? Kita mau salahkan wiring? Tak kisah apa pun yang dia buat, salahkan tak salah, kita uji satu-satu. Sekarang pelampung dipahamkan dia sudah ganti, tapi sebenarnya sebelum ganti kena buat ujian macam ni. Okey, sekarang ni ini direct P meter. Okey? Nampak macam positif kan? Tengok, ini bukan positif ah. Kalau kita test lem di sini, ini P meter ni. Jadi kita mau tahu benda ni nampaklah kameramen. Cuba balik. Merah. Okay, merah. Nampak merah? Ini merah sebenarnya bukan merah, ini lawan arus ah. Jadi sekarang saya boleh kasih negatif. Okey, test lem saya ini kalau saya sentuh dia jadi hijau, maknanya negatif, nampak? Mungkin orang lain tidak paham ni test pen, saya akan pergi bateri dulu. Okey, jom kita pergi depan dulu yang paham ni test lem ni. Bukan saya promosi ni test lem, Mas. Tak kiralah apa